Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arakusrin, bocoran-bocoran terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran dari beberapa skin baru ya. Dan di sini ada bocoran dari skin kendaraan, skin mobil, dan skin senjata ya. Dan untuk bocoran kali ini juga di sini ada bocoran dari bundle ya. Dan kemungkinan bandelnya itu bisa saja menjadi bandel Gold Royal dan bandel Diamond Royal. Dan di sini juga ada bandel hadiah nih. Dan itu kemungkinan akan menjadi event di bulan April dan bulan Mei. Dan untuk tampilan dari bocoran ini seperti di in-game ya. Jadi ini beserta dengan efek-efeknya. Dan kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada skin kendaraan ya. Ada skin yang pertama. Di sini ada tampilan dari skin motor ya. Dan dia untuk tampilan skin motornya. Untuk tampilan skin motornya itu berwarna putih ya dan ada corak kombinasi corak biru. Dan untuk motor ini juga cukup bagus ya, bisa kalian lihat tampilannya seperti itu. Tapi sayangnya untuk skin motor ini tidak ada efek ya di motornya itu. Dan cara mendapatkannya kami masih belum tahu ya. Dan di bocoran kendaraan yang kedua ini ada skin mobil ya, mobil Jeep. Kali ini juga mendapatkan skin terbaru. Dan untuk tampilannya itu seperti ini, kalian bisa nilai. Ada corak warna merah dan corak warna hitam ya. Dan untuk cara mendapatkannya kami juga masih belum tahu ya. Nanti akan kami update di video terbaru jika kami sudah mendapatkan bocorannya. Dan di bocoran selanjutnya ini ada granat terbaru. Dan ini ya untuk tampilan granatnya. Ini kemungkinan akan hadir di bulan Mei ya. Kemungkinan ini akan bertema seperti Elite Pass. Bisa saja itu menjadi bocoran pre-order. Dan untuk selanjutnya ini ada bundle ya. Entah bundle ini menjadi bundle Diamond Royal ataupun bundle event ya. Tapi untuk bundlenya itu seperti ini, kalian bisa nilai. Di tampilan belakangnya itu ada logo Fog ya ataupun serigala ya. Dan untuk tampilan wajahnya seperti ini ya, di situ terdapat efek di matanya itu. Dan untuk tampilan bajunya seperti ini, dan di belakangnya itu juga terdapat efek ya. Kalau kemungkinan ini bisa saja menjadi bundle event ya. Bundle event seperti event Ragnarok itu. Dan untuk efek animasinya seperti itu ya. Jadi untuk bundle ini itu terdapat efek animasi. Dan ini dia untuk tampilan bundle yang perempuannya. Untuk tampilan bundle yang perempuan seperti ini ya. Ini terdapat efek animasinya juga. Ya untuk efeknya. Dan untuk bandelnya itu seperti ini ya. Di kepalanya itu terdapat efek. Dan di bajunya itu terdapat seperti bulu-bulu ya yang ada di bajunya itu. Dan untuk celananya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri apakah celananya itu bagus atau tidak. Dan untuk efeknya itu terdapat di kepala dan ada di lehernya itu. Dan kemungkinan bandel ini akan menjadi bandel event ya. Kalau bundle Diamond Royal kayaknya bukan ya. Dan untuk kepalanya itu ternyata ada dua mode ya. Dan di mode yang pertama itu seperti tadi, dan untuk mode yang kedua itu seperti ini ya. Ini ya untuk mode keduanya. Tapi entah ini bundle sama atau tidak sama, kami masih belum tahu ya. Kita nantikan saja di channel Kulker ya. Tapi untuk kepalanya itu berbeda dari bundle yang pertama tadi. Tapi kalau kemungkinan sih ini sama ya untuk bundle yang bajunya itu. Tapi kalian bisa nilai sendiri apakah bundle ini sama atau tidak. Tapi untuk kepalanya itu berbeda ya. Dan untuk cara mendapatkannya kemungkinan akan ada event ya ini. Kalian bisa dapatkan di event. Kalau bundle Diamond Royal kayaknya sih bukan ya, karena itu cukup terlalu bagus ya kalau bundle Diamond Royal. Dan di bocoran selanjutnya ini ada bundle rank ya, ataupun
yang kalian bisa dapatkan setelah mencapai rank tertentu, dan baju ini bisa kalian dapatkan di rank master ya. Kalian bisa mendapatkan baju warna merah ini. Dan untuk di bawah-bawahnya itu masih sama ya, tapi cuma dirubah warnanya saja dan dirubah logo belakangnya itu seperti rank kalian. Kalau dilihat-lihat tuh bajunya ini cukup bagus ya. Dapatkan baju ini secara gratis ya jika kalian mencapai rank tertentu. Dan untuk pembahasan selanjutnya ini ada bundle lagi, dan juga untuk bundlenya ya. Untuk bundlenya ini gunakan tema-tema robot ya. Kalian bisa lihat untuk bundlenya itu kepalanya itu berbentuk robot ya, dan bajunya juga robot. Dan di bajunya itu terdapat gambar serigala ya. Dan kemungkinan ini akan menjadi bundle Diamond Royal terbaru ya. Dan untuk bundle perempuannya seperti ini ya. Kami mempunyai bocoran seperti di in-game nya, tapi untuk bocoran awalnya itu seperti gambar ini ya. Yang samping itu laki-laki dan yang samping itu perempuan. Dan di sini juga ada bundle yang kemungkinan akan menjadi bundle Diamond Royal terbaru juga. Dan di situ kalian bisa lihat untuk bundle Diamond Royalnya, yang satu berwarna putih dengan biru dan yang satu itu berwarna pink dengan warna ungu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri apakah ini akan menjadi bundle Diamond Royal. Dan ini ada bundle yang akan menjadi bundle rank token ya, yang kalian bisa dapatkan secara gratis dengan cara menukarkan token kalian. Kalau di in-game kan sudah ada bundle laki-lakinya, dan ini ada bundle perempuannya ya. Oke, selanjutnya di sini ada bundle. Ini adalah bundle lama ya, namun kemungkinan akan hadir bundle yang sama lagi, namun warnanya itu diperbarui ya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Ini seperti bundle astronot yang warna oranye, tapi ini cuma dirubah warnanya saja menjadi warna biru dengan kombinasi pink ya. Dan di bocoran selanjutnya ini ada bundle lagi, dan kemudian ini akan menjadi bundle event pasca ya, ataupun telur pasca. Dan untuk bundlenya itu seperti ini ya, kalian bisa nilai. Dan di bundlenya itu terdapat efek animasinya. Efek animasinya itu memegang telur bom ya. Untuk bundlenya seperti ini ya, dia memakai seperti apa itu, kuping kelinci ya. Dan untuk bajunya warna biru, seperti sal warna biru. Dan di belakangnya itu terdapat gambar kelinci dengan telur ya. Dan untuk celananya seperti itu ya. Dan ini ada perempuannya, bisa kalian lihat bundle perempuannya dan juga berta efeknya ya. Untuk bundle perempuan ini bisa kalian lihat warnanya itu juga warna biru, dan ada memakai sal ya, sal berwarna putih. Dan untuk kepalanya seperti itu ya, dia memakai tudung warna biru dengan berbentuk kelinci. Rambutnya itu berwarna pink, dan efeknya itu terdapat di mata ataupun kacamata dan di kakinya itu. Dan di selanjutnya ini ada topi ya, ini adalah topi petani ya. Ini bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan ya. Jadi satu topi bisa digunakan dua karakter. Dan di bocoran selanjutnya ini ada skin dari shotgun M1887 atau skin shotgun puter. Dan ini adalah skin shotgun puter pertama ya. Dan untuk atributnya itu kemungkinan damage ditambah, rate of fire ditambah, dan jaraknya itu dikurangi. Dan untuk tampilannya seperti ini. Dan kemungkinan skin shotgun puter ini akan dijadikan skin weapon royal terbaru ya. Tapi untuk rilisnya bulan kapan kami masih belum tahu ya. Nanti kami akan cari tahu dan kami akan share di video terbaru. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.